Guys, coba lagi di YouTube channel guys, Sister Cinta. Hari ini Rabu, biasa ada maintenance-nya biasa lagi pagi. Itu waktu maintenance-nya 17 Juni pukul 9 sampai 10.30, 1,5 jam. Tapi karena internet gue lelet, gue baru bisa update sekarang. Datanya 40 MB. Terus ini tuh ada wishing pool baru dari Wonderland. Masih ingat dengan kostum fairy yang cantik, akhirnya akan bertemu kembali. Temukan juga angel mount yang indah, memberikan perasaan nelayan. Konten update lainnya, dapatkan kostum yang ultim melalui ikan penukaran material sampai 17-25 Juni. Dapatkan kostum crown and circle dengan harga meriah di ikan pembelian terbatas selama 21-23 Juni. Lagu baru cheer up dari Twice. Pengumuman penghapusan telur dan kostum di mall untuk membawakan pengalaman bermain yang semakin lancar dan mengurangi waktu loading game. Beberapa telur dan kostum berikut akan dihapus pada 18 Juni. Telur magic feather, telur astro bunny, kado star teaser, kostum star shadow, sakura ray, night mountain, pure white, scarlet quad, white year, buttercat, kostum pria, Nightwalker, Night Angel, Vitality, kostum wanita, Snow Kingdom, Strawberry Tea, Feather Dream. Banyak banget yang dihapuskan. Kita langsung masuk game-nya dan cek. Itunya juga nggak ada yang di luar, kita cek di sini. Ini di Wonderland, ini masih sama, ini juga. Ini diklik. Adanya di Elf Fishing Pool. Jadi tinggal Midnight Agent sama Splendid Zone. Terus yang baru namanya Dream Fairyland. Kita cek price preview-nya. Malamnya ada sayapnya juga, glowing blue wings. Ih, lebay sayapnya. Ya, askar bajunya. Oh, kayak tempat duduk gitu, lumayan sih. Tapi dah kemungkinan dapetnya juga kecil banget kan. Jangan ngarep deh. Realistis aja jadi orang. Siapa tuh yang ngasih kiss? Oh, si Rafael. Dia memang masih ngasih gua kiss. Baik dia ya. Bajunya gak terlalu bagus. Rambutnya juga. Sepatunya standar. Cuek juga sepatunya. Agak demen lah. Disini Minate Agent kayaknya. Ini bad sih. Kenapa nih bonggol? Jelek. Udah deh kayaknya kita cek di eventnya. Atau temen gue ada event baru gitu. Ntar gue ngecek Azure Box. Gue udah beli 50 sih. Ntar gue buka di akhir bulan. Tuh kan ada, anjir 2.000 lah. 2.000 keluarinnya 5.000. Untung masih ada uangnya. Rubinya belilah. Yeah. Soalnya rubi gue juga gak kepake apa-apa.
2000 berapa sih? Kita cek ya. Sini. Item pack. Oh, 20 buah. Oke, satunya 500. Eh, satunya 100 ya, berarti. Iya. Yeah. Udah banyak nih. Mudah-mudahan dapat yang bagus, jangan lepas. Nanti ya. Kita sekarang waktunya untuk membukanya. Kita cek event dulu. Ya, nggak dapet daily feeds deh, gara-gara uploadin udah jam 3 sore, bangke. So, ini udah daily top up-nya apa? Oh, dapetin ini nih, smart eye. Sell pack-nya, ini apa? Oh, untuk magic lantern, oke, terus. Aduh, misi aktif, malasnya. Goream. Mana tahu kan gimana caranya main misi aktif. Gua capek jelasinnya tahu kalau ada event. Gua pikir buat isi chest kalian udah tahu lah ya. Oke. Ini kita dapatnya tokennya magic wand. Duh, males deh harus nyata 10 kali. Kita cek lagunya ya, readingnya. Oh ini ada yang efek, tapi ini harus beli ini. Smart Eye tadi, oke. Kalau baju efeknya kayak gini, Cat Ops ini. Criminal phones on the 27th Street request for reinforcement. Aneh ya, kayak futuristik gitu. Kupingnya nyala-nyala ya, nanti warna. Ini bajunya. Ini bajunya keren, tapi nggak tahu juga. Ini nyamuk, ih, parah. Kamu pula. Ini jangan mau banget. Tahun kemudian. Ini nomor dulu ya, sempet durasi anjay. Gua gak bisa di pause lagi, ih bangke. Kalau misalkan yang di HP masih bisa di pause, yang di laptop gak bisa. Apa? Kenapa sih lama banget? Udah ya, sepatunya dulu. Gua kata juga hasilnya biar cepet. Bajunya lumayan sih. Kita lihat sepatunya.
kacau sih kalau bajunya. Terus ini yang gratisannya, ini jelek deh. High Street Ranger. Kan ih, aneh rambutnya kayak vampir China. Loncat-loncat yang terus ditempel di sini, jidatnya yang warna kuning itu tulisan Fu. Ini bajunya people come and go on the high street, but the savvy fashion chasers will keep searching till they find the real lasting trend. Rambutnya gua gak mau. Bajunya panik kayak ketupat tau gak. Roknya sih lumayan sepan biasa, tapi bajunya kayak ketupat gitu. Anjay maksa. Persis gak sih badan lo kayak ketupat. Gaje. Looks so weird. Sepatunya standar, hitam gitu doang. Tuh, jelek sih sepatunya. Kan bajunya doang, ini gue kumpulin. 50. Gak tau sih bajunya juga pengen atau enggak pasti. Kayaknya sih lumayan. Jadi kayaknya gue mau ambil bajunya doang. Nanti kumpulin 50. Ensikuan. Periodenya 17 Juni sampai 25 Juni. Oke, itu. Terus ini ya seperti segera hadir nanti. Ini login kumulatif. Jadi kalian cukup login aja terdapat ini. Ini apa? Oh, Pink Disciple bisa di preview di mall. Ini bisa untuk redeem gift, tapi belum ada redeemnya. Oke, kalian terus login sampai 12 hari ke depan untuk dapetin semua rewardnya. Dan itu periodenya dari tanggal 17 Juni sampai 2 Juli, jadi lama, sekitar ini ada 31 hari gak sih? Ada 30, oh cuma 30 hari, berarti dari tanggal 17 sampai 30, 13, 16 hari waktu eventnya. Jadi kalian longgar, kalian gak login 3 hari pun kalian masih bisa dapetin ini. Oke, karena ini cuma 12 hari. Kita lihat party gift-nya di mall ya. Sama ini dulu ya, maintenance compensation-nya 600 kupon. Sudah kita cek di mall, di non sale. Iya, gue mau kasih lihat ini palingnya baju kemarin, tapi nggak begitu bagus. Pakai diamond itu doang yang baru kemarin ini, gue lupa kasih tahu. Terus jadi untuk bajunya ini Pink Disciple tuh. Kalian berkesempatan mendapatkan ini. Ntar ya, belum keluar. Kalau Sea and Sky ini sama Pink Locks ini setau gue dari Hawaii. Ntar kita cek semuanya. Iya, kayak suster. Ujung juga ya, aku belum mandi. Bajunya lama anjay. Si aktif lagi orang yang banget. Aku panggil langsung si aktif. Tadinya kan gua ada tuyul, jadi gampang kalau sama ini si aktif.
gue tinggal login Nintendo gue, terus ya udah main. Sebenarnya kan gue udah HP gue dibalikin ke apa gue, jadi gue nggak bisa main Nintendo lagi, kesel gue. Bukan ya, cuma belum keluar lama banget ya. Gue lagi upload YouTube yang tentang title, jadi internetnya lelet. Terah, tinggal dikat ke durasi doang, gampang. Segitu lamanya yang ngelot baju ya? Parah. Nah udah tuh, ih lucu. Kalian harus banget login untuk dapetin baju ini, karena bajunya lucu banget. Gratisan nih. Emang ada efeknya sih, tapi lucu banget. Ih mau lah. Cuma dengan login doang loh guys bisa dapetin baju ini. Jadi jangan-jangan login harus selama 12 hari ke depan ya. Ini yang untuk di Hawaii, dapat dari Hawaii maksudnya. Standar ah. Ini juga dapat dari box L katanya. Ini atasannya seolah-olah kayak lo gak pakai baju ya, lihat warnanya tuh kayak mirip warna kulit gitu. Rambutnya poninya terlalu panjang dan gak sama, gak rata. Sepatu standar. Toknya bagus, apa sana gak suka. Si horse kalian udah lihat kan? Gak suka gue sama si horse. Ini cuma buat matching doang. Kayaknya itu udah semua deh. Oke, sekian untuk YouTube kali ini. Makasih dan nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.